Ya, kembali lagi di Berita TVmu, pemirsa. Pusat HKI Universitas Muhammadiyah Bandung adakan acara seminar nasional dan gelar produk inovasi kampus secara daring dan luring di lobi utama UM Bandung. Acara ini dihadiri peserta dari berbagai kalangan membahas tentang bisnis produk kampus. Ketua Pusat HKI UM Bandung sekaligus Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Bandung Eliza Nurdin mengatakan, acara tersebut menjadikan peserta mengetahui betul mengenai pentingnya kekayaan intelektual. Penanggung jawab acara yang juga Koordinator Inovasi dan Inkubasi serta Pengembangan Komersialisasi Produk Penelitian Pusat Saiful Adnan menjelaskan bahwa dalam seminar ini disampaikan berbagai produk-produk hasil riset dari Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bandung. Tak hanya itu, narasumber pun mendatangi para peserta yang menampilkan berbagai produknya pada stan yang telah disediakan. Tim TVmu memberitakan.